pasir, Luna. Wah, dia bawa marshmallow. Luna suka marshmallow. Wah, dia bikin api unggun tuh loh, lucu banget. Guys, ini anak-anak nih suka banget nonton SpongeBob ya guys ya, sama Patrick juga. Kalau Luna suka siapa? SpongeBob. Aku tahu kamu suka siapa? Suka sama gurunya SpongeBob yang ngajar naik mobil tuh ya? Enggak, aku suka Gary. Gary kan lucu guys. Oh, pilih. Bentar guys. Nih, kalian bisa lihat ya, tadi SpongeBob itu makan marshmallow, terus sekarang marshmallow-nya dibakar, teman-teman nih. Kalian bisa lihat nih. Emang bisa ya marshmallow dibakar? Bukannya meleleh ya, Pi? Gak tahu. Oh iya, teman-teman, gimana kalau kita coba eksperimen ini bikin marshmallow bakar? Seru kayaknya. Sesuai dengan di filmnya SpongeBob ya, teman-teman ya. Pasti seru banget. Kalau gitu sekarang kita beli marshmallow dulu gimana? Boleh. Ayo, let's go. Kita beli marshmallow dulu. Ayo. A few moments later. Okay, teman-teman, sekarang kita sudah ada di minimarket, guys. Aluna sama Amanda mau beli apa? Ini. Beli susu. Selalu susu ya kalau anak-anak nih ya. Kakaknya ngambil satu yang biasa, adiknya langsung ngambil yang 6. Satu kotak. Satu bungkus ya, Amanda. Mantap sekali. Kalau aku mau ngambil ini aja, guys. Aku lagi haus, guys. Bentar. Di sini cuacanya lagi panas ya. Aku ngadem dulu. Aku tahu kesukaannya Imam kameramen ini. Iya. Oke. Okay. Sekarang teman-teman kita akan mencari marshmallow. Marshmallow DJ. Ya, anak-anak dapat sih kayaknya. Ini marshmallow, guys. Kemarin kita udah beli yang ini. Tapi beda ini bentuknya kok malah kayak es krim. Kalau yang di SpongeBob itu kan bentuknya kotak-kotak. Ini malah yang panjang. Jangan yang ini, Luna, yang lain. Nah, ini dia, guys. Aku menemukannya, teman-teman. Tapi kecil-kecil banget ini bebek ini, bukan kotak. Coba ini aja. Kita lihat yang model lain. Yang lain ada nggak? Ini sih, Loxy. Wah, ini bagus nih. Ini aja dah. Itu ada yang pisang juga, Pi. Dua, teman-teman ya. Kita cari yang bentuknya bebek sama yang bentuknya love hati. Oke, kalau gitu sekarang kita bayar dulu, habis itu kita nanti pulang ke rumah, kita langsung eksperimen. Coba. Ayo. Wow, teman-teman, kita sudah dapat berbagai macam marshmallow ya. Tadi Amanda mau yang ini katanya, guys. Jadi kita beli semuanya. Ini yang bentuk mobil, bentuk es krim, bentuk hati, dan bentuk bebek. Aku mau ngambil yang bentuk pisang. Kalau gitu sekarang kita langsung pulang ke rumah. Ayo, let's go. Pisang, pisang. Marshmallow-nya nih. Sekarang teman-teman kita akan buka dulu marshmallow-nya ini, teman-teman ya. Yang pertama ini yang bentuknya car atau mobil. Kita buka. Nah. Ini kita taruh berapa biji nih? Segitu aja dulu. Nih, teman-teman, segini aja ya. Oke, guys. Oke. Kalian bisa lihat di sini bentuknya mobil, teman-teman. Tapi pengen. Pengen. Tapi rodanya pink. Rodanya pink. Sekarang mau buka yang mana, Luna? Mau yang ini. Yang ini ya? Yang bulat. Yang bulat. Kalau ini bentuknya sih normal sih menurutku ya. Yang sering dipakai sama konten-konten di TikTok gitu, guys. Bentuknya. Nah, oke. Okay. Nih, teman-teman. Wow. Dia bentuknya kotak gitu ya. Bulat kan, papi. Tapi bulat. Kotak sih. Ya, kayak gitulah. Tidak beraturan, guys, bentuknya. Sekarang kita akan buka yang bentuk bebek. Ini mana bukanya? Tuh. Gimana bunyinya bebek? Kuek. Nah, oke. Okay. Bener nggak bentuknya bebek? Ini. Oh iya, bener. Bentuknya bebek. Masa bener? Iya. Wah. Beneran. Wow. Iya, teman-teman. Nih bebek nih. Ini Amanda. Amanda mau bebek? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Enak, Amanda. Enak katanya, guys. Enak. Sekarang kita akan buka yang bentuknya hati. Buka, sayang. Bentuknya hati, ya. Coba. Satu, dua. Aduh, hati-hati di jalan. Nih, satu, dua. Wah.
bentuknya love hati guys. Dan yang terakhir kita punya bentuknya es krim pakai pojong. Nah sekarang gimana langkah berikutnya sayang? Langkah berikutnya kan kita tusuk dulu pakai tusuk sate guys. Yang ini ya aku pilih karena bentuknya lebih menonjol. Oke, kalau gitu teman-teman sekarang kita akan tusuk masing-masing marshmallow ini menggunakan tusuk sate. Amanda suka. Oke teman-teman sekarang ini sudah kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate ini guys ya. Kayak gini nih kalian bisa lihat. Wow lucu banget nih teman-teman. Iya aku bikin 3. Iya. Aku bikin satu-satu tapi berbagai macam bentuk guys. Kita lihat mana nanti yang berhasil. Oke. Habis itu kita akan bakar guys. Biasanya kalau yang di film SpongeBob itu bakarnya itu dikit aja. Kita nyalain dulu ya. Dikit aja biar nggak gosong teman-teman. Gak nanggung-nanggung langsung pakai kompor guys. Siap. Kita coba satu dulu aja deh guys. Iya. Takut gagal guys. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan bakar marshmallow-nya. Udah. Kebakar. Iya. Lengket dia. Ya. Udah guys. Kok dia gosong? Harumnya. Harum gosong. Harum gosong. Juga harum gosong. Wah, panas. Coba. Berhasil. Coba kita akan lihat ya teman-teman ya. Kita tarik dulu nih guys. Kita akan lihat teksturnya. Terputus pemirsa. Kita cobain langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku enggak nempel. Enak banget teman-teman. Ini tuh kayak rasanya ini kayak harum manis. Ada krenyes-krenyesnya gitu. Aluna suka makan harum manis? Suka. Coba. Udah cobain. Lengketnya kayak di iklan-iklan pizza gitu loh. Enak teman-teman. Coba aku bandingin sama marshmallow yang tanpa dibakar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja. Beda banget teman-teman. Kalau yang belum dibakar itu dia masih kenyal-kenyal. Cobain deh kamu yang belum dibakar. Aku cobain ya. Aku udah cobain tadi. Jadi lebih milih. Udah dibakar guys. Enak banget. Ini enak banget. Coba sekarang kita nyoba yang ini guys. Yang es krim. Yang bentuk es krim. Ini kayaknya bakarnya harus pelan-pelan teman-teman supaya tidak gosong. Tetap aja gosong teman-teman. Pelan-pelan. Kebakar. Bakar guys. Tidak. Oh, panas. Panas. Kebakar. Ini udah kayak tiup lilin guys. Kalau mau cobain ini kalian bisa banget ya coba di rumah ya, tapi hati-hati karena kan ini bermain dengan api ya sayang ya. Harus dalam pengawasan orang yang lebih dewasa guys. Teman-teman ya, kalau kalian punya ide kita harus bikin eksperimen makanan apa lagi, kalian tinggal tulis komen aja di bawah, nanti kita akan bikinkan videonya buat kalian. Oke. Enak dia kayak mozzarella gitu kan ya, kayak keju mozzarella. Kalau menurutmu enakan yang belum dibakar atau sudah dibakar? Sudah dibakar. Kalau menurut Tuna enakan mana? Enakan yang belum dibakar. Belum dibakar. Kalau Amanda? Dua-duanya enak. Amanda suka dua-duanya guys. Kalau menurut aku sih enakan yang sudah dibakar teman-teman. Nempel guys. Buat kalian yang sudah pernah nyobain eksperimen ini, kalian juga bisa tulis komen di bawah ya. Ngomong-ngomong, ini siapa yang bikin tusukan sate kayak gini? Aluna. Enak guys. Oke lah teman-teman, cukup segitu aja eksperimennya ya. Ini enak banget beneran. Kalian bisa coba di rumah. Terima kasih sudah nonton. Klik tombol like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Kita menuju 2 juta subscribe.
berikutnya. Dadah.